Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa Bagawato, Harahato, Sama, Sambudasa. I will pay respect to the Buddha, the fully enlightened one. Udo Bodayati, the Titan Toyo, သမထာယတံတောဓမ္မံဒိဋ္ဌိနောဝါတရဏာယသာနိဗ္ဗုတ္တေနိဗ္ဗာနတထာယတံလောကဒရဏံနမေလောကဒရနောလောကသုံးပါးကိုစာရာတဆူဖြစ်တော်မူသော โยนะโกพุทธนาคะมีโรยติอาเส็งติอาตุทัจฉัญญัสวาภยติพุทโธติสสาลีกุโรไรโทถื่นติเมนรมูวีဖြစ်၍โพธายสาจุฑไตรตุบุโกလူတို့กตุถิญแลติจาบาစီချင်းโจงา၎င်း တန္တောကုရကပင်းယဉ်ကျိတော်မူဖြစ်၍ဓမ္မသာယာစွဋ္ဌိုက်တသူဘဂဝလူတို့ကုတုမံယဉ်ကျိကြစေခြင်းငာလကံတန္တောကိုရိုင်ကပင်းခိလိတဝုပုခတ်တေညိန်တော်မူဖြစ်၍ သမထာယသာจุฑထိုက်တံဒုဘဂဝလူတို့ကုတုမံယွင်းกิเลสาปูญญ์ญ์จาบาซีခြင်းฆาละกองဒိโนวาตันทยานะวังกระจังโกกุตันทุฒฌอกโกโรดันยอกปีဖြစ်၍ตาลัยดเรนายาสาโกโรทัตตุจุฑထိုက်ตูรุไนปุตาวังมาเบกันตุ ကုတ <named> ံထုတ်ချောက်ရောက်ကြပါစေခြင်းချူငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံယုတ်တေကုရောတိုင်းအင်းငိမ့်တော်မူဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်တထာယသာကုရောထတုဝေနေလူတို့ပုခသိန်ငြိမ့်ကြပါစေခြင်းချူငါ၎င်း ธรรมเมณีในเณรธรรมสกูทีเตติกรุณาศีลทาเมตตาภิโหจารรมุขะบาปิอิโลกาทรณังโลกะตุมบายโกสายาตัสสุผิดต้องมุโดตณนกะพุทธะนาคะมีโรยติอาสิ่งเดียะทุฑธะทุญญัสวาภะโก 那面那妈咪个脑那拢总总飘飘，曼个小月个对面努来送木月，水库有牛把伊咩耍漂咩耍漂。<music> what are we going to listen to today Apa yang akan kita hari ini? after the bodhisattva practice anapana from first to fourth jhana What did the body continue? This is what we have stop yesterday night. Vipassana. Kemarin kita uh, berhenti di, di saat bodhisatta telah berlatih jana pertama sampai jana keempat. Aishwa? Sure. sure. Anda yakin? Hmm. Yes, it is what I have told all of you yesterday already. Kemarin sudah dijelaskan <laughs> bahwa pohon So after he had successfully practiced anapana from first to fourth jhana, he practiced. Supernatural power. In the first watch of the night, he attained. sa which is the supernatural power with which he could recollect many of his uncountable past lives. Setelah Bodhisattva berhasil mencapai jana yang pertama sampai jana yang keempat. Kemudian Bodhisatta uh, melanjutkan untuk melatih kekuatan supranatural. Khususnya di waktu jaga pertama, Bodhisatta melatih Pubenivasanusati Ñana yaitu uh, kemampuan supranatural untuk melihat uh, kehidupan masa lampaunya yang tak terhitung. With this supernatural power, Bodhisattva Could discern many of his past life. He knows his name, he knows his clan, he knows where he lived, he knows his family, he knows his ups and downs of life, he knows the age he died very detailed. Dengan kemampuan supranatural ini, bodhisatta dapat melihat banyak kehidupan lampaunya. Uh, beliau mengetahui namanya di kehidupan lampau, kemudian suku, uh, keluarganya, bahkan uh, kehidupannya yang naik turun dan semua detailnya. He knows very detail. Bodhisattva mengetahui dengan sangat detail. He could discern uncountable lives. Bodhisatta dapat melihat uh, kehidupan yang tak terhitung. Part of supernatural power is knowing and seeing ultimate mentality and materiality. Juga dengan bantuan kekuatan supranatural ini, bodhisatta juga melihat. Uh, Para mata rupa dan nama yaitu kebenaran hakiki akan materi materi dan batin. With the attainment of sup supernatural power, which is obeniwaza, he could discern many of his past lives in detail, and he could realize ultimate mentality and materiality Dengan kekuatan dari kesaktian supranatural ini, Bodhisatta tidak hanya melihat banyak kehidupan lampaunya dengan detil, tetapi juga melihat kebenaran hakiki akan materi dan mental. Let me ask you a question. What is

Saya doyakin bahwa anda semua mengetahui apa itu kebenaran mulia yang pertama, yaitu kebenaran mulia akan penderitaan. What is the first noble truth? The suffering is. Apakah yang termasuk dalam kebenaran mulia yang pertama, yang merupakan penderitaan itu? bab old age, sickness, death, any more? Yes. yes, all these are suffering, true, it is true. Jadi yang termasuk dalam penderitaan adalah kelahiran, usia tua, kematian, terpisah dengan orang yang dicintai, semua ini termasuk dalam Kebenaran mulia akan penderitaan. Birth, old age, sickness, death, these are what we all understand, even from the worldly point of view. But for the realization of Nibbana, for the way to liberation, the way to make an end of suffering, Understand it such is not enough. Jadi kelahiran, usia tua, uh, penyakit, dan kematian adalah kebenaran yang kita semua telah ketahui, uh, meskipun uh, dipandang dari sudut pandang duniawi. Tetapi untuk dapat mem memahami atau merealisasi nibana untuk mengakhiri penderitaan, maka kebenaran seperti ini tidaklah cukup. to be able to make an end of suffering you all need to know the suffering which is ultimate mentality and materiality untuk dapat mengakhiri penderitaan anda harus memahami kebenaran hakiki akan materi dan mental yes buddha said jati pi doko Jarabi Dukha, Maranambi Dukha, Abhi Yehi Vipayoga Dukha. In this way Buddha taught, yes, they are Dukha, but not enough for the realization of the Dharma as they really are. Ya, Buddha menjelaskan bahwa kelahiran adalah duka, Usia tua adalah duka, kematian adalah duka, kemudian berpisah dengan orang yang dicintai adalah duka. Ya, mereka termasuk dalam duka. Tetapi pemahaman seperti ini tidak cukup. So ini damajga pewuda nak suta sebut so nak pancu parane kanda duka. Briefly, to say. Five clinging aggregates are called the suffering. Di dalam Dhammacakka Pawatana Sutta Sang Buddha menyimpulkan singkatnya kelima agregat kemelekatan disebut dengan penderitaan. If you want to realize the dhamma as they really are you need to know five clinging aggregates which is the suffering jika Anda ingin merealisasi kebenaran sebagaimana adanya Anda harus berusaha untuk memahami kelima agregat kemelekatan yang merupakan penderitaan so five clinging aggregates and ultimate mentality and materiality they are the same jadi kelima agregat kemelekatan dan kebenaran hakiki akan materi dan mental mereka adalah sama. So Buddha know the body knows and sees ultimate mentality and materiality in the first watch of the night with the attainment of the supernatural power. Kebenaran hakiki akan materi dan mental ini dipahami oleh bodhisatta di jaga pertamanya, di jaga malam pertama dengan bantuan dari kekuatan supranatural. We can see the Buddha knows and see the ultimate mentality and materiality or we can see the Buddha knows and see the first noble truth in the first watch of the night. Jadi kita bisa katakan bahwa Bodhisatta merealisasi atau memahami kebenaran hakiki akan materi dan mental di waktu jaga malam pertama. After that, he continued practicing another supernatural power. Melanjutkan untuk melatih kekuatan yang lain. So, in the second watch of the night, the bodhisattva attained divine eye supernatural power. Di Bodhisatta mencapai uh, kekuatan supranatural yaitu mata dewa. He can know, he can see, he can see those who are near and far. Beliau dapat melihat dan mengetahui hal-hal uh, yang dekat dan jauh. No one can hide if he wants. If he wants to see, he can see. Tidak ada yang dapat uh, menyembunyikan diri jika dia ingin, beliau ingin melihatnya, beliau bisa melihatnya. So with the help of very very powerful light, he could penetrate, he could see. Dengan dibantuan dari cahaya yang sangat sangat kuat. Beliau dapat melihat, beliau dapat menembusnya. With this divine eye supernatural power, he knows and sees those who are dying, those who are taking rebirth according to their good and bad karma. Dengan kekuatan supernatural mata dewa ini, beliau merealisasi Uh, dapat melihat kematian dan kelahiran makhluk-makhluk sesuai dengan karma yang baik atau yang buruk. What did he know and see? Apa yang beliau ketahui dan lihat? He knows and he sees those who are dying, those who are taking rebirth according to their good and bad karma. Beliau melihat dan mengetahui makhluk-makhluk meninggal dan terlahir sesuai dengan karma baik atau buruk. Part of the divine eye supernatural power is realizing or attaining yatha gamu baka nyana, realizing or knowing and seeing the law of karma. Salah satu cabang dari kekuatan supranatural mata dewa ini yaitu yatha kamu paganya na ada yang artinya adalah melihat uh, kerja hukum kama. The bodhisattva knows and see law of karma gives good begets good bad begets bad in the second watch of the night. Di jaga malam kedua bodhisatta melihat hukum karma yaitu kebaikan membuahkan kebaikan keburukan membuahkan keburukan The Bodhisattva realize very well he knows and see very well what is a possibility what is impossibility Bodhisattva melihat dengan sangat jelas apa yang memungkinkan dan apa yang tidak memungkinkan But this is actually this is the, jnana, the knowledge of the omniscient Buddha. Sesungguhnya ini merupakan bagian dari pengetahuan dari uh, yang direalisasi oleh sama sama Buddha atau Buddha yang mencapai pencerahan sempurna. He Buddha Bodhisattva Law of karma. Pada saat itu beliau belum menjadi seorang Buddha, tetapi merealisasi hukum karma. He knows and see the causes of rebirth in the good realms and the causes of rebirth in the bad realm. Beliau mengetahui dan melihat apa penyebab untuk terlahir di alam yang baik dan apa penyebab sebab-sebab terlahir di alam yang rendah. He knows and sees nobody create beings their karma created them Beliau melihat tidak ada sosok yang menciptakan makhluk tetapi karma merekalah yang menciptakan makhluk So in times of the Buddha before the Buddha arose in the world and the time the Buddha arose in the world and after two, there are many those who worship the Brahmin. Sebelum dan setelah Buddha muncul di dunia, ada banyak uh, orang lain yang memuja Brahma. So the think high of their clan. They were born from Brahmin. Mereka juga sangat menganggap tinggi suku kasta mereka sendiri. Mereka terlahir sebagai seorang Brahmana. When they meet with the Buddha, at that time Buddha asked them. Ketika mereka bertemu dengan Sang Buddha, Does your teacher know Brahmin? Sang Buddha pun bertanya kepada mereka, Apakah guru anda mengetahui Brahma? Did your teachers teachers know Brahmin? Apakah guru-guru anda mengetahui Brahma? Did your teachers 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 know the Brahmin? Apakah guru dari guru-guru anda mengetahui Brahma? Have they ever seen the Brahmin? Apakah mereka pernah melihat Brahma? What did they see? Apa jawaban mereka? We have never seen. Kami tidak pernah melihat. So, all of you are like like a blind. Buddha said. Jadi Buddha mengatakan Anda semua itu seperti orang buta. A line of blind person leading one another. Sederet orang buta yang saling membimbing satu sama lain. What did the Buddha see at that time? Apa yang Buddha katakan pada saat itu? I know, I know the Brahmin. Saya mengenal Brahma. I know the Brahma. I see the Brahma. Saya mengetahui Brahma, dan saya melihat Brahma. I've met with them. Saya sudah pernah bertemu dengan mereka. Not only I know them, but also I know the causes of rebirth in the Brahma realm. Tidak hanya saya mengenal mereka, tetapi saya juga mengetahui apa penyebabnya mereka terlahir di alam Brahma. That's why the bodhisattva knew the causes of rebirth in the hell, the causes of rebirth in the animal realm, the causes of rebirth in the human realm, the causes of rebirth in the celestial realm, the causes of rebirth in the Brahma realm. Untuk karena itu, uh, oleh sebab itu bodhisattva mengetahui. Apa penyebab terlahir di alam neraka? Apa penyebab terlahir di alam hewan? Apa penyebab terlahir di alam manusia? Apa penyebab terlahir di alam surga dan apa penyebab terlahir di alam Brahma? Buddha said, We have past existences. Buddha mengatakan, kita memiliki kehidupan lampau. By imagination, by im by imagining With imagination did he teach or with his direct knowledge he knew that that's why he taught us. Apakah Buddha uh, mengajarkan kita berdasarkan imajinasi atau dengan penembusan pengetahuan penembusannya langsung? Yes, not by imagining, but by his direct knowledge, with the attainment of first supernatural power, he could recollect many of his past lives. Jadi ya Sang Buddha mengajarkan uh, tentang kehidupan lampau itu berdasarkan pengeta penembusan pengetahuan penembusan langsung, karena di jaga pertama beliau telah melihat banyak kehidupan dengan kekuatan supranatural. Taman nyadan, taman wididan. I have directly realized them and I taught with my direct knowledge. Sambuddha mengatakan, saya sudah melihatnya secara langsung dan saya mengajarkannya. That's why we are very fortunate. We are very fortunate. Untuk itu kita adalah makhluk yang sangat beruntung. Because of the arising of the Buddha in the world, who had discovered the truth with his direct knowledge, we could learn and we could study karena kemunculan Buddha di dunia ini yang telah merealisasi Dhamma dengan pengetahuannya penembusan langsung, maka kita dapat mempelajari dan kita dapat mempraktekkan Dhamma. What do you think? Are there many those who have the idea about their past existences? Bagaimana menurut Anda, apakah ada banyak orang yang memiliki pengalaman tentang kehidupan lampau mereka? Do you get the question? Apakah Anda mengerti pertanyaannya? I will ask you another way. What do you think? Are there many those who believe in their past existences? Apakah ada banyak orang yang meyakini akan kehidupan lampau mereka? Yes or no? No. Not many. Those tidak. who have this idea, those Tid who have this knowledge that they have past existences. Tidak banyak yang meyakini bahwa kehidupan lampau itu sesungguhnya ada dan tidak banyak yang uh, mengetahui bahwa ada kehidupan lampau. As I've been teaching foreigners for more than 13 years, so I've met with many those who have different point of view. Sebagaimana saya dah telah <laughs> memiliki pengalaman mengajar orang asing selama kurang lebih 13 tahun, Sometimes, if I think I should ask a question to some of the foreigners, especially Westerners, at a certain time I ask a lady from Germany, my sister, what do you think? What is your idea about your past life? Do you know that you have past existences? terkadang di waktu yang tepat menanyakan khususnya kepada orang-orang barat. Misalnya satu pengalaman Saido bertanya kepada seorang perempuan yang berasal dari Jerman. Saido bertanya, saudari apakah Anda mengetahui atau meyakini bahwa Anda memiliki kehidupan lampau? But do you think she's going to give me an answer? No. <laughs> so she, she gave me an answer. One day, I have no idea about past existences. And then I asked her another question How about your future? After these existences, do you know you need to make a future journey? Kemudian saya sudah melanjutkan pertanyaan, bagaimana mengenai kehidupan masa depan? Setelah kehidupan ini, apakah Anda tahu bahwa Anda akan melanjutkan perjalanan Anda ke masa depan? She gave me the same answer. One day I have no idea about my future too. Kemudian perempuan itu pun menjawab, "Bante, saya juga tidak memiliki uh, ide tentang uh, kehidupan masa depan." That's why we are very fortunate. We hear the Dharma. Not many that could hear the Dharma. It is really rare opportunity. to hear the Dharma. Oleh karena itu kita sangat beruntung kita dapat mendengarkan dhamma uh, tidak banyak kes, uh, kesempatan untuk bisa mendengarkan dhamma Ray is the arising of the Buddha in the world. Merupakan hal yang langka kemunculan dari seorang Buddha di dunia ini. Ray is to hear the dhamma. Kemudian untuk mendengarkan dhamma juga sesuatu yang langka. Ray is to be born as humans adalah hal yang langka untuk terlahir sebagai manusia. Rare is to get the opportunity to practice meditation. Adalah hal yang langka untuk memiliki kesempatan berlatih meditasi. Sunao, all of you and me. We were born as human. This is rare opportunity. Jadi sekarang Anda dan saya dosen sendiri terlahir sebagai manusia. Ini merupakan kesempatan yang langka. Among many those who were born as humans, few are those who hear the Dharma. Di antara begitu banyak orang yang terlahir sebagai manusia, tetapi hanya sedikit yang mendengarkan Dhamma. Among those who hear the Dhamma, few are those who engage practicing meditation. Di antara mereka yang mendengarkan dhamma hanya sedikit yang berlatih meditasi. Among those who were born as humans to meet with the teachings of the Buddha is very rare opportunity. Di antara makhluk yang terlahir sebagai manusia bagi mereka yang dapat bertemu dengan Sang Buddha, ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Even though the Buddha had taken final nibbana, his, his dharma, true dharma, is still flourishing in the world. Meskipun Sang Buddha sudah mencapai parinibbana, tetapi ajarannya, damanya, tetap masih ada di dunia. Even though we can meet with the living buddha we meet with it meet with his teaching that's why if we practice the dharma we can know we can see the buddha too meskipun kita tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan sang buddha tetapi kita masih uh, dapat bertemu dengan ajaran Sang Buddha dhamma dengan melatih buddha dhamma kita dapat melihat dan mengetahui Sang Buddha who sees the buddha who doesn't see the buddha siapakah mereka yang melihat buddha siapakah mereka yang tidak melihat buddha Your diplomacy, so Who sees the Dharma sees me. Mereka yang melihat Dharma, mereka melihat saya. It means who sees the Dharma sees the Buddha. Maksudnya adalah yang melihat Dharma maka mereka melihat Sang Buddha. In times of the Buddha, there are many those who met with the Buddha, but who don't see the Buddha. Di zaman Sang Buddha banyak yang bertemu langsung dengan Buddha tetapi sesungguhnya tidak melihat Sang Buddha. many those who met with the Buddha who saw the Buddha too. Dan juga pada saat itu banyak yang bertemu dengan Buddha juga sekaligus melihat Sang Buddha. many those who didn't meet with the Buddha but they see the Buddha. Dan juga banyak yang tidak Me bertemu dengan Buddha tetapi melihat Sang Buddha What is the importance to meet with the Buddha or to see the Dharma Yang mana yang penting untuk bertemu dengan Sang Buddha atau melihat Dharma Who see the Buddha si Siapa yang melihat Sang Buddha Who see the Buddha Siapa yang melihat Buddha Who sees the Dharma sees the Buddha yang melihat Dhamma melihat Sang Buddha. Don't you want to see the Buddha? Apakah anda ingin melihat Sang Buddha? That's why it is not important to meet with the Buddha or not to meet with the Buddha. The importance is to see the Dhamma. Itu sebabnya tidaklah penting apakah bertemu dengan Sang Buddha atau tidak. Tetapi yang penting adalah melihat Dhamma. When was the Buddha born? kapan Sang Buddha lahir? <laughs> eh? Anda di? The... Where? Where did he? Where was he born? Di mana Sang Buddha lahir? Lumbini. Really? Di Lumbini, benar? Was the Buddha born there? No. <laughs> Sala. The Bodhisattva was born in the Lumbini. The Buddha was born under the Bodhi tree. <laughs> okay? Bodhisattva terlahir di Lumbini, tetapi Sang Buddha terlahir di bawah pohon Bodhi. The time he was born in the Lumbini, he was not yet a Buddha. Saat beliau telah lahir di Lumbini pada saat itu belumlah menjadi seorang Buddha. Who is a Buddha? Siapakah sang Buddha? What is a Buddha? Apa itu Buddha? What represents a Buddha? Apa yang mewakili sang Buddha? Dharma. Dharma. Nine Supramandane Dharma Dhamma represents the Buddha. Adiduniawi yang mewakili Sang Buddha. In times he was born in the Lumbini and spent his lifetime as a lay up to twenty-nine years old. At that time the dharma is not with him. He didn't realize it Dharma. that's why at that time he was not called the buddha only after fully he enlightened he became fully enlightened buddha at that time dharma appeared so at that time because of that dharma realized by him he's called the buddha dimulai dari kelahirannya di Lumbini hingga umurnya 29 tahun beliau bukan disebut sang buddha karena pada saat itu dhamma tidak beserta uh, beliau tetapi pada saat beliau merealisasi pencerahan sempurna hanya pada saat itu dhamma muncul dan dhamma uh, direalisasi oleh sang buddha sehingga pada saat itu di disebutlah sebagai seorang buddha watta uh... Nawa loko dhamma. Apa itu sembilan dhamma adi duniawi? So here, I want to share with all of you before explaining what the nine super mundane dhamma is. Sebelum menjelaskan apa itu sembilan dhamma adi duniawi, sekarang saya dah ingin menjelaskan sesuatu. The two body, body of the dhamma and physical body. terdapat dua jenis tubuh tubuh dhamma dan tubuh jasmani in pali it says dhammakaya rupakaya dalam bahasa pali disebut dhammakaya dan rupakaya the time he was a bodhisattva he has that body that physical body the time he became a buddha he has the same physical body that rupakaya physical body is not a buddha the dharmakaya which is dhamma represents the buddha pada saat uh, beliau terlahir sebagai bodhisatta beliau memiliki tubuh yang sama kemudian pada saat mencapai uh, kebuddhaan juga memiliki tubuh yang sama jadi tubuh ini rupa kaya bukanlah sang buddha tetapi dhamma yang direalisasi oleh sang buddha kesembilan dhamma adi duniawi ini yang betul-betul uh, mewakili seorang Buddha. So what are the nine super mundane dhamma? Apa yang menjadi sembilan dhamma adi duniawi ini? First part and fruition, second part and fruition, fourth, third part and fruition, fourth part and fruition, and nibbana. They nine Super Monday Dharma. Jadi uh, pengetahuan akan jalan dan buah yang pertama, pengetahuan akan jalan dan buah yang kedua, pengetahuan jalan dan buah yang ketiga, pengetahuan akan jalan dan buah yang keempat, dan Nibbana sendiri semuanya menjadi sembilan uh, Dhamma Adi Duniawi. Those who attain path and fruition knowledge, They can enter the fruition knowledge any time they want. So, Buddha is the one who can enter the fruition any time he wants, mereka, taking nibbana as object. Mereka yang telah mencapai uh, pengetahuan akan jalan dan buah, mereka dapat terserap dalam pencapaian akan buah. Uh, kapanpun yang mereka inginkan dan Sang Buddha adalah seorang yang mampu uh, men mencerap pengetahuan akan buah kapanpun yang uh, Sang Buddha inginkan. Untuk itu maka disebut uh, pada saat itu Sang Buddha mengambil Nibbana sebagai objek dan untuk itu Sang Buddha disebut sebagai memiliki sembilan dhamma di dunia ini. Only at that time you know. What is the Buddha? Who is the Buddha? Hanya pada saat itu Anda mengetahui itu Buddha, apa Buddha. Buddha is the one who can enter the fruition taking nibbana as object. I am the one who can enter the fruition taking nibbana as an object. You see what is the Buddha. You know who is the Buddha. Only at that time you really know and see the Buddha. Now in front of you there is a Buddha Do you see the Buddha Jadi pada saat seseorang mencapai pengetahuan akan jalan dan buah mereka juga dapat uh, terserap dalam pengetahuan akan buah seperti yang sang Buddha lakukan hanya pada saat itu mereka berpikir Buddha juga bisa terserap saya juga bisa mencerap maka sa pada saat itu dia mengetahui Buddha dan mereka melihat Buddha Sekarang anda di depan rupang Buddha. Apakah anda melihat Buddha? That's why for those who have attained path and fruition knowledges, wherever they are, they see the Buddha. They can see the Buddha, whether it is in the hut, whether in, it is in the cave, whether it is in the car whether in a, it is in a boat whether it is in a ship whether it is in a plane whether it is under a tree they can see anytime they want with cross leg developing concentration practicing vipassana inclining their mind to enter the fruition knowledge taking nibbana as an object they can meet whenever they want they can see Whenever they want to see, good, very good. Mereka yang telah <laughs> mencapai pengetahuan akan jalan dan buah, mereka dapat mencerap pengetahuan akan buah dimanapun mereka inginkan. Apakah mereka sedang berada di dalam kamar atau di dalam kendaraan, di kereta, di kapal, di pesawat, atau mereka berada di bawah pohon, mereka bisa meng mengembangkan konsentrasi, kemudian melatih wipasana, dan pada saat melatih wipasana, mereka mencenderungkan, mencondongkan pikiran mereka untuk mengambil nibbana sebagai objek, dan mereka terserap dalam pengetahuan akan buah. Jadi dimanapun dan kapanpun mereka dapat melihat dan mereka dapat bertemu dengan Sang Buddha. Apakah bagus? Now, what I want to share with all of you. In this retreat, there are many those who got the light, who see the light. They have potential. They have potentiality to know and to see the Dharma. <inaudible> Mereka sebetulnya memiliki potensi untuk melihat Dhamma. If they engage practice in meditation, spending enough time, they're going to develop concentration. As the Buddha said, the one who is concentrated knows and sees the four noble truths as they really are. Do you believe the Buddha?. <laughs> Meluangkan waktu untuk terlibat dalam latihan meditasi, mereka dapat mengembangkan konsentrasi. Dan Buddha bilang, seseorang yang terkonsentrasi dapat melihat keempat kebenaran mulia sebagaimana adanya. Apakah Anda ingin melihat kebenaran sebagaimana adanya? So, please don't, please. Consider to engage practice in meditation for the realization of Dharma as they really are, and to know and to see the Buddha wherever you are. Eh pertimbangkanlah untuk terlibat dalam latihan meditasi agar anda dapat mengembangkan konsentrasi melihat kebenaran sebagaimana adanya untuk melihat Sang Buddha. Dah dimanapun dan kapanpun. Nowadays, there's some Buddhists, those who are thinking very much about how to meet with the future Buddha. Sekarang, zaman sekarang ini ada banyak Buddhis yang banyak berpikir bagaimana caranya bertemu dengan Buddha di masa depan. I have to all of you. There are many those who met with the Buddha but they didn't see the Buddha. Saya sudah jelaskan bahwa ada banyak orang yang bertemu dengan Sang Buddha tetapi mereka tidak melihat Buddha. So there are many those who didn't meet with the Buddha but they see the Buddha. Dan banyak juga yang tidak bertemu dengan Sang Buddha tetapi melihat Sang Buddha. Which is more important? Yang mana yang lebih penting? To see the Dharma. Untuk melihat Dharma. Even in this very life, you can see the, the you can see the Buddha if you see the Dharma. Jadi bahkan di kehidupan ini juga anda bisa melihat Sang Buddha jika anda melihat Dharma. If you don't know, if you don't see the Dharma yet, you don't know who the Buddha is, what the Buddha is really. Jadi jika anda belum mengetahui dan melihat Dharma. Anda sesungguhnya belum mengetahui siapa itu Buddha dan apa itu Buddha. Sometimes you think Buddha is an image, terkadang Anda mungkin berpikir Buddha itu seperti rupang. That's why other religious people they claim, Buddhists are those who pay respect to the image. No, no, this is completely wrong. Untuk Just alas, they don't understand. Untuk alasan itu uh, dari ajaran lain pun mel mengatakan bahwa umat buddhis itu sebetulnya menyembah rupang. Nah, sebetulnya ini sangat salah. What are we talking about? Apa yang kita bicarakan? The Bodhisattva has attain divine eye supernatural power in the second watch of the night which kita sudah sampai pada di, uh, pada saat bodhisatta dapat melatih kekuatan supranatural yaitu mata dewa di malam jaga kedua pada saat itu beliau merealisasi bahwa uh, makhluk itu mati dan terlahir sesuai dengan karma mereka So he knows and sees the workings of karma. Jadi pada saat itu Borisata mengetahui dan melihat kerja dari hukum karma. He directly knows and sees there is no creator. Dia dengan langsung dan mengetahui bahwa tidak ada pencipta. There is no creator like God in Buddhism. Tidak terdapat pencipta seperti Tuhan di dalam ajaran Buddha. But there is creator. Tetapi sesungguhnya ada pencipta. My karma, your karma is your creator. Karma kita adalah pencipta kita. Yes, our karma is different. The result of the karma becomes or is different too sebagaimana kama kita berbeda maka buah dari kama pun memenghasilkan buah yang berbeda this deep knowledge has been attained by the bodhisattva in the second watch of the night with the attainment of divine eyes supernatural power pengetahuan yang pemahaman yang mendalam ini sudah dicapai oleh bodhisattva di malam jaga kedua dengan bantuan kekuatan supranatural mata dewa So we can see the bodhisattva know and see the second noble truth Jadi kita juga bisa mengatakan bahwa bodhisattva pada saat itu mengetahui dan melihat kebenaran mulia yang kedua What is the second noble truth? Apa itu kebenaran mulia yang kedua? The cause of suffering The origin of suffering the noble truth of origin of suffering penyebab dari penderitaan atau sumber dari penderitaan knowing and seeing the cause and effects is knowing and seeing second noble truth the origin of suffering mengetahui dan melihat penyebab dan akibat ini artinya sama dengan uh, mengetahui dan melihat kebenaran mulia yang kedua here I need to ask you one question. Di sini saya dah ingin menanyakan satu pertanyaan. What are what are the objects of vipassana? Apakah yang menjadi objek dari meditasi vipassana? Anicca dukkha anatta. Nama and Rupa. Any anybody? Dhamma. Anyone else? Chitta. <laughs> Any more? This is a way of practicing. Okay? Anybody? Ada lagi yang mau menjawab? Mati cah semua banyak. Eh? Inside looking. Tadi cah semu pada. Oke, okay. Complete now. <laughs> Oke, okay, sekarang sudah complete. If we combine all, complete. Kalau <laughs> kita menggabungkan semuanya jadi complete. Really, we Buddhists, we Buddhists, really don't know what are the objects of Vipassana. umat Buddha, banyak yang mengetahui, That's why we don't know that what we have practiced since we were young, up to this age, right or wrong. Itu sebabnya kita tidak tahu latihan yang kita sudah lakukan semenjak kita muda sampai sekarang zaman sekarang ini sesungguhnya benar atau salah. So the objects of vipassana they are the first noble truth and the second noble truth. objek dari meditasi vipassana adalah sesungguhnya kebenaran mulia yang pertama dan kebenaran mulia yang kedua The first noble truth ultimate mentality and materiality the second noble truth causes and their effects they are the object of vipassana Jadi kebenaran mulia yang pertama yang merupakan kebenaran hakiki akan materi dan mental dan kebenaran mulia yang kedua yaitu uh, sebab penyebab dan akibat mereka adalah objek dari vipassana So now you see the bodhisattva knows see the first noble truth ultimate mentality and in the first watch of the night Jadi sekarang Anda tahu bahwa bodhisattva setelah mengetahui dan melihat kebenaran mulia yang pertama yaitu kebenaran hakiki akan materi dan mental di pada saat malam jaga pertama In the second watch of the night he knows he sees law of karma karma and its results the second noble truth dan di malam jaga kedua beliau mengetahui dan melihat kebenaran mulia yang kedua yaitu ak uh, penyebab dan akibat only at that time the bodhisattva was ready to proceed to insight meditation. Hanya setelahnya bodhisatta pun siap untuk dapat melatih vipassana. So in the third watch of the night, he practiced insight meditation step by step systematically. Dan di jaga malam yang ketiga, bodhisatta melanjutkan berlatih vipassana setahap demi setahap secara sistematis. Seeing the arising and perishing of ultimate materiality, internally, externally, past, present, future, near, far, superior, inferior. Eleven categories has been contemplated by the Bodhisattva, and you contemplate impermanent suffering, non self Seeing the arising and perishing of ultimate materiality. <laughs> Pada saat itu bodhisattva melatih Wipasana dengan melihat uh, kemunculan dan kelenyapan dari kebenaran hakiki akan materi dan mental uh, yang merupakan yang termasuk dalam sebelas kategori, yaitu uh, kebenaran hakiki materi dan mental pada saat, pada kehidupan ini, kehidupan lampau, kehidupan masa depan yang dekat dan yang jauh uh, yang internal dan eksternal yang mulia dan hina. Sebelas kategori ini semua direnungkan oleh Bodhisatta sebagai anicca dukkha anatta. Then you, continue See the arising and perishing of ultimate mentality. Contemplate impermanent suffering non-self repeatedly many times. Kemudian Bodhisatta melanjutkan dengan merenungkan kebenaran hakiki mentalitas sebagai anicca, duka anatta dengan cara yang sama berulang kali. And, um, and then he continue on nama rupa. Kemudian Bodhisatta melanjutkan dengan metode nama rupa. And he proceed. He on the Samubana, causes and their effect. Kemudian beliau melanjutkan dengan metode paticca samuppada penyebab dan akibat. So in this way he practiced insight meditation one step after another. Dengan cara ini bodhisatta melatih meditasi vipassana setahap demi setahap satu persatu. So with the maturity of the insight knowledges at a certain stage he pay attention just the perishing, ignoring the arising. Kemudian dengan berjalannya, dengan matangnya pengetahuan vipassana bodhisatta, kemudian bodhisatta pun melanjutkan dengan hanya memperhatikan kelenyapan saja dari kebenaran hakiki ini. Sometimes he emphasizes on the feeling aggregate, sometimes on the perception aggregate, sometimes on the aggregate sometime on the consciousness aggregate sometime on the materiality aggregate terkadang bodhisatta uh, mengambil kelenyapan dari agregat persepsi terkadang agregat perasaan terkadang agregat bentukan berkehendak terkadang mengambil uh, agregat kesadaran dan terkadang juga mengambil agregat materi So, emphasizing on the ultimate maturity, we can say it is kaya nupasana. Dengan hanya uh, menekankan pada perenungan uh, tentang kebenaran hakiki akan materi ini kita sebut sebagai kaya nupasana. Emphasizing on the feeling in every mind moment of the mental process, we can say that it is. the way of practicing vedana nupasana. Uh, dengan menekankan pada perasaan atau vedana di setiap momen pikiran di di setiap proses mental uh, seseorang berlatih vedana nupasana. Vedana can't arise alone. It arises together. It arises together with consciousness and associated mental factors. Wedana atau perasaan tidak bisa muncul sendirian, selalu diikuti oleh kesadaran dan bentukan-bentukan mental. In the same way, emphasizing seeing the perishing of consciousness is citta Dengan hal yang sama, dengan hanya memperhatikan kelenyapan dari kesadaran, ini disebut dengan citta nupasana. So, Pasana is very wide. Sedangkan itu sangat luas. Here I want all of you know. What is the last object of the bodhisattva that he pay attention for his attainment of knowledges one step after another di sini saya do ingin anda semua tahu apa yang menjadi objek terakhir dari bodhisata apa objek yang diambil oleh bodhisata digunakan bodhisata untuk mencapai pencapaian akan jalan dan buah Eh? di eh? mana <laughs> Nibbana is the object unconditioned Dhamma, which realized by a noble person with the attainment of path and fruition knowledge. Nibbana is not the object of vipassana. It is the attainment, the object with, which arises with the attainment of path and fruition knowledges. Eh, nibbana bukanlah objek dari meditasi vipassana tetapi nibana direalisasi atau di, diambil sebagai objek oleh pengetahuan akan jalan dan buah pada saat mencapai pencapaian tersebut. Here all Buddhists need to know what is the meditation object contemplate contemplated by the bodhisattva for the attainment of First path and fruition second path and fruition third path and fruition and fourth path and fruition di sini umat-umat buddha harus mengetahui apa yang menjadi objek meditasi vipassana bodhisatta untuk mencapai pencapaian akan jalan yang pertama kedua ketiga dan keempat for the maturity of insight knowledges not only the bodhisattva but also all of us all of you Need to need to practice many different objects, many different methods. Untuk demi mematangkan pengetahuan vipassana kita, tidak hanya sang Buddha, tetapi semua meditator harus mengkontemplasi atau merenungkan banyak objek beraneka ragam objek, like Studying school lessons. Seperti mempelajari pelajaran sekolah. When we attend first primary school at that time, do we study? Do we learn the whole course of the first primary school or just we memorize? for our exam pada saat kita berusaha untuk lulus sekolah dasar kita. Pada saat itu apakah kita mempelajari semua yang telah diajarkan selama kita di sekolah dasar atau kita hanya mengingat untuk ujian kita saja? Eh? What do they see? No, what I mean, meant when it is near to exam according to maybe country, conditions okay, situation and the way they practice maybe they may emphasize on very narrow range of lessons. Okay? But for the whole year round. We have studied all. Okay? Without studying, impossible. Impossible to study to be able to pass the exam. Right? So the last stage when it is near to exam. Our study is not as much as before. Right, but before to be able to summarize and to be able to reduce the amount of school lessons, we must be those who have studied well all the lessons before. Only at that time we are capable to do for our last exam. Jadi, intinya pada saat kita belajar sekolah dasar itu, tentunya kita harus melalui semua, kita harus mempelajari semua pelajaran di dalam sekolah dasar itu. Tetapi, untuk ujian, untuk bisa lulus ujian, tentunya kita harus mempelajari semuanya dulu, baru kita menekankan pada untuk bisa lulus ujian. Tetapi, tetap kita harus mempelajari semua yang telah dipelajari dalam sekolah dasar. in the same way when you attend secondary school high school college university you need to study wide range of lessons jika anda duduk sekolah dasar kemudian uh, sekolah menengah sekolah menengah atas dan uh, universitas Anda harus mempelajari ilmu yang uh, luas But if you are the one who want to pass exam not with credit hmm? just normal eh with with flying color <laughs> maybe you don't need to be you don't need to study so thoroughly but if you want to be the one who can who want to pass exam with flying color you must study thoroughly your best only then it is possible then padasat and ingin Uh, ujian mempersiapkan diri untuk ujian jika anda hanya ingin lulus saja tidak dengan nilai yang tinggi atau sempurna maka anda tidak perlu uh, belajar dengan sangat menyeluruh tetapi bagi mereka yang ingin mendapatkan nilai yang sangat tinggi atau sempurna mereka harus mempelajari semuanya secara menyeluruh for about worldly exam Sometimes, luckily, <laughs> I think you understand. Okay, luckily, sometimes, unluckily, <laughs> luckily we pass the exam. Sometimes, unluckily, we have study where we could not pass the exam, right? Dan jika kita bandingkan dengan ujian di 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 masyarakat atau di dunia, itu terkadang itu membutuhkan. Uh, keberuntungan Anda. Kadang-kadang Anda hanya belajar sedikit dan pada saat Anda beruntung eh Anda bisa lulus. Tetapi pada saat tidak beruntung sebetulnya sudah belajar banyak tetapi tetap saja tidak lulus. But in the dhamma there is no luckily and luckily. <laughs> okay? We must thoroughly engage and practice and penetrate deeply as they really are. Jadi sedangkan di dalam dhamma kita tidak bisa memperhitungkan keberuntungan Anda, tetapi Anda harus kita harus mengetahui dan mempelajari semuanya dan memahaminya dengan mendalam. That's why the Bodhisattva have practiced many different objects, many different methods before the insight knowledge mature. Sama halnya yang terjadi pada bodhisatta. Bodhisatta telah melatih dengan berbagai banyak berbagai macam objek dan berbagai macam metode untuk bisa mematangkan pengetahuan vipasannya. Because of practicing so, his knowledge is mature. Dengan berlatih demikian, kemudian kebijaksanaan pandangan terangnya pun menjadi matang. At the time ignoring the arising, just pay attention of seeing the perishing, he contemplate impermanent suffering non self dengan mengabaikan kemunculan dari kebenaran hakiki ini dan hanya memperhatikan kelenyapannya saja beliau melanjutkan untuk merenungkan sebagai anicca dukkha anatta so finally when the insight matures more and more the bodhisattva entered first jhana Imagine from first jhana as the jhana dharma are perishing all the time rapidly. Seeing the perishing of first jhana dharma, he contemplates impermanent suffering non self. With, with the maturity of the insight knowledge, he attained first patent fruition knowledge. Hingga pada akhirnya, bodhisatta anapana jana yang pertama kemudian keluar dari jana pertama bodhisattva meren, uh, merenungkan bahwa jana dama yang selalu muncul dan lenyap uh, dengan sangat cepat atau kebenaran hakiki akan mentalitas jana dama pada saat itu muncul dan lenyap dengan sangat cepat menggunakan objek jana dama yang pertama ini bodhisattva Uh, mengusahakan agar uh, kebijakan wipasana-nya menjadi matang dan pada akhirnya merenungkan sebagai anicca duka anata dan akhirnya mencapai pengetahuan akan jalan dan buah yang pertama. If it is so, what is the object of his first pattern, fruition knowledge attainment? Jadi pertanyaannya, apakah yang menjadi objek uh, meditasi wipasana? Sorry. Apakah yang menjadi objek meditasi wipasana untuk mencapai pengetahuan akan jalan yang pertama bagi seorang bodhisatta? First, jana dharma. Jana dharma pertama. Remember? Ingat? Remember? Ingat? Why am I asking you? Mengapa saya ada bertanya begini? 99% those who are buddhist don't know this that's why now i am asking all of you to Sem make all of you remember to keep in mind umat buddha tidak tahu tentang hal ini untuk itu saya bertanya kepada anda, agar anda ingat. so when the path knowledge arises Part knowledge arises only one time. It removes respective defilements without remainder. The first part, and intuition knowledge removed. Do you remember what the first part knowledge removed? Sakaya deity, Kecha and Silabada brahmasa has been removed with the attainment of first. Part and first part knowledge. Jadi, pengetahuan akan jalan sesungguhnya hanya muncul satu kali saja dan satu momen pikiran saja. Jadi, uh, di setiap uh, pengetahuan akan jalan uh, itu melenyapkan masing-masing kekotoran batinnya masing-masing. Misalnya, dalam pencapaian akan jalan yang pertama itu melenyapkan tiga jenis kekotoran batin, yaitu: Pandangan salah akan identitas diri, keraguan, keragu dan kemelekatan akan uh, upacara dan ritual. With the attainment of path knowledge, fruition knowledge follow immediately after. Setelah mencapai pengetahuan akan jalan, maka pengetahuan akan buah pun langsung uh, muncul mengikutinya. That's why those who have attained path and fruition knowledge they Can enter fruition knowledge they want. Itu sebabnya mereka yang telah mencapai pengetahuan akan jalan dan buah mereka dapat mencapai terserap dalam pencapaian akan buah kapanpun mereka inginkan. Anytime they enter the fruition, they see the Buddha. Kapanpun mereka terserap dalam pengetahuan akan buah mereka melihat Sang Buddha. Don't you want to enter the fruition knowledge? Apakah anda ingin terserap dalam pengetahuan akan buah? In other words, don't you want to see the Buddha? Dengan kata lain, apakah Anda ingin melihat Buddha? I believe you all want to see. Saya dapat percaya bahwa Anda semua ingin melihat Buddha. I I also want to believe that you are those who are going to engage practicing for your realization of the Dharma and to see the Buddha. Dan saya juga ingin meyakini punya keyakinan bahwa Anda adalah orang-orang yang ingin uh, terlibat dalam meditasi latihan meditasi agar dapat merealisasi dan kebenaran so after attaining first path intuition knowledge,s the body satva entered second jhana emerging from second jhana

Kemudian keluar dari jana kedua, beliau merenungkan bahwa jana jana dama dari jana kedua tersebut muncul dan lenyap dan merenungkan sebagai Anicca, Duka dan Anatta. Eh, pada saat matangnya kebijaksanaan wipasana beliau, beliau pun merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah yang kedua. Does the second part knowledge remove any defilements? Apakah pengetahuan akan jalan yang kedua melenyapkan kekotoran batin tertentu? No. It weaken the defilements which is stay strong with the attainment of first part and fruition knowledge. Tidak uh, uh, pengetahuan akan jalan hanya Pengetahuan akan jalan yang kedua hanya melemahkan kekotoran batin yang masih kuat setelah mencapai pengetahuan akan jalan yang pertama. And then he enter the third jhana. Imagine from third jhana, seeing the perishing of third jhana dharma. He contemplate impermanent suffering and non-self. So with the maturity of insight knowledges, third path And knowledge, arises at the time. Kemudian setelahnya beliau melanjutkan masuk ke dalam jana ketiga, kemudian keluar dari jana ketiga, melihat kelenyapan dari jana dhamma jana ketiga, beliau merenungkan sebagai anicca dukkha anatta. Dan pada saat matangnya kebijakan vipassana beliau, beliau merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah yang ketiga. What does the thought knowledge remove? Anger and sensual desire has been removed completely without remainder. Jadi pengetahuan akan jalan yang ketiga melenyapkan dua kekotoran batin yaitu uh, kemelekatan terhadap kemarahan dan sensual, sensual. 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 sensual desire dan nafsu, indra. Tanpa ada sisa. <laughs> Tanpa sisa. After that, the bodhisattva enters the fourth jhana. Imagine from fourth jhana, seeing the perishing of the fourth jhana dharma, he contemplates impermanent suffering, non-self. With the maturity of inside knowledges, fourth path and fruition Knowledges arise. Knowledges appear. So at that time, associated by omniscient knowledge, that he became fully enlightened Buddha at that time. Jadi ke kemudian beliau melanjutkan untuk masuk ke dalam jana dan keluar dari jana keempat, beliau merenungkan kelenyapan dari jana dama jana keempat dan merenungkan sebagai anicca duka anatta pada saat uh, kebijakan wipasananya matang beliau merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah yang keempat yang diikuti dengan pengetahuan akan uh, pengetahuan akan kemampuan maha tahu sehingga uh, pada saat itu mencapai pencerahan sempurna. So this is the way the Bodhisattva practiced for his full enlightenment. Jadi inilah cara Sang Buddha melatih untuk mencapai pencerahan sempurnanya. This is the way we are teaching. Ini juga caranya kami mengajar. In the wisdom How to practice meditation for the realization of the Nibbana has been explained. All the methods what the Buddha had practiced, all the methods what the Buddha had taught to his many disciples, has been compiled into this book. Semua uh, metode dan cara yang telah dilatih oleh sang Buddha dan yang telah sang Buddha ajarkan kepada murid-muridnya, uh, semua telah disusun dalam buku ini. So, we are teaching according to that path of purification. Kami mengajar hanya berdasarkan yang telah uh, diajarkan di dalam Wisudimaga ini yaitu jalan menuju pemurnian. So we Teach all the beginners anapana to be able to attain from first to fourth jhana. Para guru membimbing uh, para pemula meditator awalnya dengan berlatih anapana untuk bisa melatih jhana. After that, as the Buddha has instructed to practice the 32 parts of the body, we teach meditators to know and to see There are 32 parts of the body, both internally and externally. Sebagaimana Sang Buddha telah mengajarkan tentang 32 bagian tubuh, setelah Anapana, para guru pun akan membimbing meditator untuk melihat ke 32 bagian tubuh internal dan eksternal. I will skip some. I will emphasize what is more important for all of you. Kemudian saya akan melompat karena hanya ingin menjelaskan yang penting bagi anda semua. We teach ten kasina and eight attainments. Yeah. Para guru pun akan mengajarkan sepuluh kasina dan delapan pencapaian. No yet supernatural. Power. <laughs> uh, belum untuk mencapai uh, kekuatan supranatural. After that, we teach meditators. To know and to see the first noble truth, ultimate mentality and materiality, the way the bodhisattva had realized in the first watch of the night. Kemudian para guru akan membimbing meditator untuk bisa merealisasi kebenaran mulia yang pertama, yaitu kebenaran hakiki akan materi dan mentalitas yang mana telah direalisasi oleh bodhisattva di malam jaga pertama. So, if you know, if you see the first noble truth, which are the ultimate mentality and maturity, you need to continue discerning the second noble truth. Setelah anda merealisasi kebenaran mulia yang pertama, yaitu kebenaran hakiki akan materi dan mental, anda harus melanjutkan untuk merealisasi kebenaran mulia yang kedua. As the bodhisattva had realized. Karma and its result, which is law of karma, which is the second noble truth in the second watch of the night. So we taught meditators how to descend their past life, to know and to see causes and their effects, and to understand law of karma and to know and to see the second noble truth, the origin of suffering. yang telah realisasi di malam jaga kedua, yaitu melihat, oh, kerja dari kama dan akibatnya dengan kata lain melihat atau menembus hukum kama. Kemudian para guru pun akan membimbing meditator untuk merealisasi uh, hukum kama untuk melihat uh, kehidupan lampau mereka dengan uh, agar dapat memahami hubungan sebab dan akibat dan kerja dari hukum kama yaitu merealisasi peng, kebenaran mulia yang kedua sumber dari penderitaan. The Buddha is who enlightened himself and who can enlighten others as he enlightened. Buddha itu adalah seorang yang telah mencapai pencerahan bagi dirinya sendiri juga memiliki kemampuan untuk mencerahkan orang lain sebagaimana beliau tercerahkan. Buddha said, what I taught all of you is what you can practice, what you can understand. Buddha mengatakan apa yang saya ajarkan kepada Anda adalah sesungguhnya apa yang sanggup yang mampu Anda mengerti apa yang mampu Anda latih I didn't teach the Dharma what you can't practice Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma yang Anda sendiri tidak mampu melatihnya. Buddha, never say, Come believe. Buddha tidak pernah mengatakan untuk datang dan yakinilah. Buddha say come and see. Tetapi Buddha bilang datang dan lihatlah. The wise can see. Yang bijaksana dapat melihat. Will you come and see? Anda akan datang dan melihat. Come and see. You can see. You can know. If you follow practice the way that Buddha taught. Datang dan lihatlah. Anda dapat mengetahui, Anda dapat melihat dengan me mengikuti ajaran Sang Buddha. So to descend the past life, Buddha taught two ways. One is with supernatural power, another is with insight knowledges. Untuk melihat kehidupan masa lampau, Buddha mengajarkan dalam dua cara. Yang pertama dengan kekuatan supranatural, yang kedua dengan Kekuatan meditasi Those who are engaged in practice in meditation, to know and to see the first noble truth, after that to know and to see the second noble truth, to make them attain supernatural power is not easy. For that reason, to make them understand their karma and its result, we teach them according to the Buddha. Which appear in the Kaccanika Sutta, in the Samyutta Nikaya, how to disempat past existences with the insight knowledges. Bagi seorang meditator yang hanya memiliki atau hanya uh, yang telah merealisasi pengetahuan akan kebenaran hakiki, uh, kebenaran mulia yang pertama dan kebenaran mulia yang kedua itu tidaklah gampang untuk membimbing mereka untuk mencapai kekuatan supranatural hingga uh, para guru pun memilih untuk membimbing meditator melihat masa lampaunya dengan berdasarkan khajaniya suta di dalam samyutta nikaya di sana sang buddha mengajarkan bagaimana melihat masa lampau dengan kekuatan vipassana we teach not with supernatural power we teach meditators with their insight knowledge para guru membimbing, membimbing tidak dengan kekuatan supranatural tetapi dengan kekuatan meditasi vipassana. With supernatural power, they can see very detail, but inside knowledge they see partially. Dengan kekuatan supranatural, meditator dapat melihat dengan sangat detail, tetapi dengan kekuatan meditasi vipassana mereka akan memahami sebagian. So when they see, when they know, when they see the first noble truth,

Systematically, step by step, contemplating impermanent suffering, non self, seeing the arising and perishing of Rupa, and then on Nama, and then Nama and Rupa together, and five kanda, five kanda, five aggregates one by one, and five aggregates together of the past, present and future, externally, internally, externally, near and far. And gross grossen, subtle, superior and inferior in, in this way you need to complete like you complete all the school lessons to be able to sit for exam you must do thoroughly not like memorizing meditator harus <laughs> <laughs> sebagai anicca duka anatta dari kebenaran muli kebenaran hakiki akan materi dan kebenaran hakiki akan mentalitas. Awalnya Anda e, merenungkan hanya kebenaran hakiki akan materi yaitu rupa saja. E, kemudian renungkan sebagai anicca duka anatta. Setelahnya Anda mengambil nama atau kebenaran hakiki akan mentalitas sebagai anicca duka anatta. Kemudian Anda menggabungkan nama dan rupa. Kemudian Anda juga bisa melatih Uh, metode lima kanda atau lima agregat. Pertama-tama Anda latih satu persatu sebagai anicca duka anatta setiap agregat. Kemudian Anda latih sebagai gabung, menggabungkan kelima agregat dalam uh, satu kali dengan menggabungkannya sekaligus. Kemudian uh, dengan cara ini Anda melatih semuanya baik yang di masa sekarang, di masa lampau, di masa depan. Internal, eksternal, dekat, jauh, kasar, halus, hina, mulia. Semuanya Anda harus renungkan, sebagaimana Anda mempersiapkan diri untuk dapat lulus ujian. So you need to continue causes and their effects, which are the second noble truth. Kemudian Anda juga harus melanjutkan uh, merenungkan penyebab dan sebab dan akibatnya, yang mana merupakan kebenaran mulia yang kedua. Central teachings of the Buddha is law of karma. Pusat atau titik pusat titik tengah ajaran Sang Buddha itu adalah hukum karma. How important to know and to see the second noble truth. Sangat penting untuk bisa mengetahui dan melihat kebenaran mulia yang kedua. Buddha said, you and I, because of not knowing and not seeing the dependent origination, wander in the rounds of rebirth, not knowing how to make an end of suffering. That's why if we don't know, if we don't see dependent origination, no way to make an end of suffering. Sam Buddha mengatakan, Anda dan saya selama masih belum mengetahui dan melihat hubungan yang saling berkaitan yaitu Paticca Samuppada, tidak ada, tidak mungkin uh, bisa terlepas dari penderitaan samsara, ikatan samsara ini. Jadi tidak ada cara untuk bisa terlepas dari samsara tanpa menembus dan mengetahui hubungan sebab yang bertautan ini atau patija samupada. So for that reason, we taught meditators to know and to see their past lives, at least five sometimes more, to know and to see karma and its result. Karena itu, para guru pun membimbing meditator untuk melihat minimal lima kehidupan lampau mereka. Terkadang harus lebih dari lima untuk dapat membimbing mereka dalam memahami hubungan sebab akibat hukum karma. And then if you continue your yeah, meditation, When the insight knowledge is mature, you need to emphasize seeing the perishing, ignoring the arising. Jadi setelahnya anda harus melanjutkan meditasi vipassana anda dan sejalannya matang kebijakan vipassana anda menjadi matang. maka Anda harus mengabaikan untuk melihat kemunculannya tetapi Anda lebih menekankan pada kelenyapannya saja your last object for the attainment of first and fruition knowledge maybe rupa maybe nama just sensual wholesome nama or unwholesome maybe nama rupa together Or jana dharma first jana dharma or second jana dharma or third jana dharma or fourth jana dharma can be your last object last object is only one okay this is the way you should understand clearly the last object is only one so to be able to make the matur maturity of the inside knowledge you need to complete all the method and all the objects but when the inside knowledge matures you need to emphasize on the object which you see that it is very clear very obvious and very good for you maybe with anatta maybe with dukkha maybe with anicca, you can attain path and fruition knowledge <laughs> objek terakhir wipasana Anda sebelum Anda merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah itu mungkin saja uh, rupa atau kebenaran hakiki materi atau mungkin pada saat itu Anda sedang merenungkan nama atau uh, nama bisa jadi mentalitas atau uh, proses pikiran di yang berkisar pada alam duniawi atau uh, mas, termasuk Jana dama, jana pertama, atau jana kedua, atau jana ketiga, atau jana keempat, atau mungkin juga perpaduan gabungan antara nama dan rupa. Sesungguhnya yang Anda harus pahami adalah objek terakhir Anda, objek terakhir wipasana Anda sebelum merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah. Itu sesungguhnya cuma satu, tetapi untuk bisa mematangkan kebijaksanaan wipasana Anda, Anda harus. Setelah melalui semua objek, Anda harus telah merenungkan semua objek dan semua metode yang diajarkan. Tetapi yang nanti akan menjadi uh, objek terakhir vipassana Anda adalah objek yang betul-betul jelas dan Anda bisa pahami dengan sangat jernih. By way of kaya nupassana, by way of vipassana, by way of cita nupassana. By way of you can attain, but not to, not together, must be one. Uh, dengan cara perenungan akan tubuh kainupasana atau perenungan akan vedana perasaan atau perenungan akan uh, cita ke, kesadaran atau perenungan akan dama, mungkin anda dapat merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah. Tetapi salah satunya tidak mungkin bisa Anda merenungkan semuanya sekaligus. We all, all, be able to follow practice the way taught by the Buddha. Semoga Anda menjadi orang yang dapat mengikuti ajaran yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. After having developed concentration, may you all be able to know and see the four noble truths as they really are. Setelah Anda mengembangkan konsentrasi, semoga Anda menjadi makhluk yang dapat merealisasi kebenaran mulia, keempat kebenaran mulia sebagaimana adanya. Semoga Anda menjadi orang yang minimal dapat mencapai merealisasi uh, pengetahuan akan jalan dan buah yang pertama. Oke, okay. Q&A. Oke okay, sekarang tanya jawab. Saya duluan ya saya dong Saya dong ada cara lain nggak mencapai nirwana? <laughs> Samata dan wifastan aja. Pertama, terus yang kedua kita dengar cerita tuh pada zaman Samkoda dengar-dengar nama tiba-tiba mencapai sesota. Apa yang terjadi? Apakah semua indranya padam? Di mana realisasi kebahagiaannya? Kalau misalnya tangan pegang pegang sesuatu terasa di tangan gitu loh. Pada saat di mana realisasi Di mana realisasi Terasanya di mana? Makasih. Oke, first question. Uh, is there any other way, other than practicing samatha and vipassana, to realize nibbana? This is the first question. There are only two ways. One is pure insight, as a pure insight practitioners without developing absorption, jhana, concentration. Another way is serenity and insight practitioners. As a serenity and insight practitioners, only these two ways. Sesungguhnya, cuma ada dua cara. Ya, yang pertama adalah murni, hanya berlatih wipasana tanpa pencapaian jana. Yang kedua adalah dengan pencapaian jana berlatih wipasana, hanya dengan dua cara ini. Pertanyaan kedua, apa ya? Oh ya, di cerita-cerita kan sering tuh, uman-uman mendengarkan hadamanya Sang Buddha, tiba-tiba tuh banyak yang capai sota sotapana. Pada saat itu, apa yang terjadi? Apakah semua indranya masih bekerja? Pertama, kedua, direalisasinya tuh di mana? Kalau tangan memegang sesuatu, kita tahu, oh ini tangan pegang sesuatu. Nah pada saat ini pada direalisasi, di mana tanda tandanya itu? When uh, as we heard and read in the sutta, There are some people who just by listening to the dharma, then they realize suddenly become a sotapanna. So at that time, at that moment, the moment they realize this uh, path and fruition knowledge, at that time, whether the senses yes, their senses were still working? Their senses were still working. Stay walking? Yeah. At what time? Uh, the moment they realize the path and fruition. Maybe your point of view, your knowledge that you have God in your life will be not the way the buddha taught that's why you raised this question i think whether they, they, they were senses okay so now i will explain do you want to attain path and fruition only just by hearing the dharma yes, now i have explained the dharma very deeply and widely you haven't attained how do you do <laughs> <laughs> Saya pun bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin menjadi orang yang hanya dengan mendengarkan Dhamma lalu bisa merealisasi uh, Nibbana? Dan sekarang saya sudah menjelaskan Dhamma dengan begitu detail dan luas, apakah Anda sudah merealisasi Nibbana? <laughs> Is there anybody who understand Chinese? Are there I think many many မတူရင်မတူနဲ့普通的屁屁要屁え、普通的屁屁要屁え、how to say in Indo Yeah, in in Indo language. <laughs> I want I have learned Chinese. Okay, these these words I have shared with them in Taiwan. Okay? So I want now in Indo language. pu dong pu Jangan membantingkan kayak uh, kapas kayak kapasitas kita gitu dengan uh, kapasitas yang dimiliki orang lain. Uh, medu ya, medu ne. <laughs> medu um, ma medu And don't compare, okay? Medu, medu is we are Mm -hmm. Don't compare with those who we can't compare with. Okay. Jangan membandingkan dengan orang yang kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Okay, in Indo language how to say? <laughs> Very long. Sir. Eh? Madu madu ne? Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang yang tidak sebanding dengan kita. Okay, let me explain all of you. So there are four kinds of people, four types of people. The first type of the first type of person is a person who can attain path and fruition knowledge. just by hearing very short stanza Jadi terdapat beberapa beberapa jenis makhluk. Yang pertama adalah orang yang dapat mencapai pengetahuan akan jalan dan buah hanya dengan mendengarkan satu stansa saja. So you all remember satu syair ya Ustaz. Our chief two chief disciple Those here are very short stanzas from the Venerable Asaji. After hearing that short stanza, both of them, so not both of them, the first one, attained first. After that, he shared with his friend and he attained path and fruition knowledge just by hearing very short stanza. Jadi sebagaimana mungkin yang ada masih ingat? kedua siswa utama Sang Buddha uh, mereka hanya dengan mendengarkan satu syair dari yang mulia Asaji uh, awalnya satu orang dapat merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah kemudian setelah sendiri merealisasi dia memberitahukan menyampaikannya kepada temannya temannya juga merealisasi Do you that. want to hear that stanza? <laughs> Do you want to test mereka adalah orang yang dapat merealisasi hanya dengan mendengarkan satu syair saja. Dan apakah Anda pernah mendengar syairnya? Apa Anda ingin mencoba? Yidama hidup desa hidung tataga finish. Medu ye, medu ne. Saya sudah membacakan syairnya, lalu apa yang terjadi? Maka jangan membandingkan kapasitas kita dengan membandingkan kita dengan orang yang tidak sebanding dengan kita. So, I will repeat it. Yedama pabawa, desa aha, aha. They understand very deeply what it is explained in that stanza that's why they attain path and fruition knowledge after hearing sebelum uh, satu kata terakhir diucapkan uh, kedua murid utama ini pun dapat mengetahui dan memahami dengan jelas uh, dhamma sehingga mereka dapat merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah so when they attain path and fruition knowledge taking nibbana as an object. so at that time, it is attainment of path and fruition knowledge. and with the attainment of supramundane concentration, they attain path and fruition knowledge. like a mundane concentration, those who deeply enter the mundane concentration, they don't hear anything. If they are deeply entering, so because of deep concentration, so it block all the other senses. In the same way, when they attain path and fruition knowledge, supramundane concentration arises. At that time, taking Nibbana as an object. They enter the fruition. When they enter in the fruition, if they hear the sound, if they suppose, if they hear the sound, they emerge from fruition. And if they want to, as they are scared, if they incline their mind, they can enter very quickly. Okay? That's why this is with the development. Attainment of path and fruition knowledge. supermundane concentration has been attained. That's why sense, sixth sense, here we should say five sense, doors are not working if they are completely entering the fruition. But mind door is working. Mind door is Taking the as an object. Jadi okay. pada saat mereka merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah, setelah pengetahuan jalan muncul, maka mereka terserap dalam pengetahuan akan buah. Dan pengetahuan akan jalan dan buah ini berasosiasi dengan konsentrasi adi duniawi. Sebagaimana misalnya seseorang yang mencapai Konsentrasi duniawi, misalnya jana, uh, pada saat mereka terserap dalam jana, mereka tidak akan merasa uh, kelima indera. Mereka tidak bekerja, maka mereka tidak akan mendengarkan suara jika konsentrasinya tidak terputus. Sama halnya pada saat orang merealisasi atau terserap dalam pengetahuan akan buah, mereka tidak akan mendengarkan suara atau kelima. Uh, Pintu indera mereka tertutup, tetapi pintu indera atau pintu batin mereka tetap mengambil nibana sebagai objek. Dan jika mereka mendengar suara pada saat itu, sebesungguhnya mereka sedang keluar dari pencapaian tersebut. Dan jika mereka karena sudah ahli dalam uh, masuk dan keluar dari pencapaian tersebut, mereka hanya cukup untuk mencondongkan pikiran mereka untuk Uh, mengambil nibana sebagai objek, kemudian mereka akan terserap lagi ke dalam pencapaian tersebut. Second type of person. Kemudian uh, makhluk jenis kedua. Do you remember the first discourses of the Buddha? Anda ingat uh, sutta pertama yang diajarkan oleh Sang Buddha? Dhamma cakapuvatana sutta. So, Buddha expounded the first sermon to the five ascetics to be, to the five ascetics those who are going to be ordained ones under the Buddha. It is Sutta pertama yang di dibabarkan oleh Sang Buddha adalah Sutta. yang Sang Buddha babarkan pada saat itu kepada lima pertapa yang melayani Sang Buddha. Uh, setelahnya mereka akan menjadi bhikkhu di bawah bimbingan Sang Buddha. When the Buddha explain Dhammacakka sutta, which is detailed explanation. Who is the one who attained first fruition knowledge in the human realm. Uh, pada saat sang buddha menyelesaikan uh, dhamma sutta tersebut uh, siapakah yang merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah pada saat itu di alam manusia venerable continue to be yang mulia kondanya, yang akan menjadi yang mulia kondanya. Venerable Asaji also here. <laughs> venerable Kondanya also here. If you want to see, please see. Bantai Kondanya juga di sini, Banti Asaji juga di sini. Jadi kalau <laughs> anda lihat, tolong lihat. So, as a humans, only one venerable Kondanya to be had attained first path and fruition knowledge. But at the time, 18 million of Deva and Brahma, they attained path and fruition knowledge. One, eight. Uh, manusia yang mencapai pengetahuan akan jalan dan buah pada saat itu hanya satu, yaitu yang akan menjadi yang mulia kondanya. Tetapi pada saat yang uh, setelah suta ini dibabarkan Buddha di akhir pembabaran 18 juta dewa dan Brahma mencapai pengetahuan akan jalan dan buah. Have you ever listen listened Dhammacakkabodhana sutta? <laughs> Apakah Anda pernah mendengar sutta ini, Dhammacakkabodhana? I think not only you have listened but also you have read too, I think. Tidak hanya Anda mungkin sudah mendengarkan tetapi bahkan mungkin sudah membacanya. Do you attain path and fruition knowledge? <laughs> Apakah Anda sudah mencapai pengetahuan akan jalan dan buah? Meduin, medune. <laughs> <laughs> Jangan membandingkan dengan orang yang tidak sebanding. So in this age there are no more the first type and second type of person those who can attain path and fruition knowledge. After hearing short stanza, brief explanation, or detail explanation. Di zaman sekarang ini sesungguhnya sudah tidak ada lagi makhluk yang dapat mendengar uh, mencapai pengetahuan akan jalan dan buah hanya dengan mendengarkan penjelasan yang singkat seperti satu syair atau penjelasan yang sudah uh, detail mis misalnya seperti satu suta Only the third and the fourth type of persons are available. Or persons can be seen in this age. The third type of person are those who will realize path and fruition knowledge by practicing. Step by step, systematically. Makhluk jenis ketiga adalah mereka yang harus berlatih meditasi setahap demi setahap secara sistematis baru dapat merealisasi pandangan akan jalan dan buah, pengetahuan akan jalan dan buah. Among these audience, among these practitioners, there may be many those who will be that type of person, those who need to practice systematically step by step. Di antara semua pendengar hari ini, mungkin banyak dari Anda yang dapat yang merupakan makhluk jenis ketiga ini yang perlu berlatih meditasi setahap demi setahap secara sistematis untuk merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah. Keep in mind the words of the Buddha. Remember the words of the Buddha. Bhikkhu's develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the Dharma as they really are. Anda harus ingat kata-kata Sang Buddha yang mengatakan bahwa uh, mereka yang terkonsentrasi dapat melihat kebenaran sebagaimana adanya. So the fourth type of person are those who can't attain absorption, jhana, concentration, and path and fruition knowledge, knowledges. In this very life, how much did they try, how hard they tried, how much they spent. Just for their fulfilling of Barami will be their practice. But in their future, because of this practice, in this very life, they're going to realize the Dharma in the near future. begitu banyak telah meluangkan okay. waktu maka latihan mereka tetap tidak bisa merealisasi jana atau merealisasi pengetahuan akan jalan dan buah di kehidupan ini juga tetapi latihan mereka hanya akan menjadi akumulasi parami untuk merealisasi dama dalam waktu dekat di masa depan. Oke, second question or last question? pertanyaan kedua dan terakhir. Hey, who? Ini. Cuma mau ngomong aja. Oke, okay, I will allow three of you. Oke, <laughs> okay, try. Ya tiga-tiganya akan diizinkan yang satu dulu, belakang dulu kali. Si Adel, I want to know about the fifth precept. Uh, it is not allowing us drinking alcohol or consume something that can weaken our consciousness. i want to ask what about nowadays there are many kinds of food was added some kinds of wine i don't know but i'm sure if we taste the food we are not get drunk it is a question is it, are we following the fifth precept or not the second question is um, what about like in chinese tradition uh, in my city I don't know in Jakarta, in my city, uh, a woman after giving birth, giving birth, they will have some kind of soup, added white Chinese wine uh, in the soup, and they will consume it for about at least, I think, one month or 40 days, I don't know, in order to uh, return their energy. Um, I wonder, is it violation the fifth precept or not? The third question is, sorry, <laughs> what about there is a person who trains alcohol, but a very soft or low alcohol? Who who who? Um, who train? A person. Person. Actually, I talking about someone. Yeah. Okay. <laughs> no, no, what I, yes. I didn't hear. A person. What did he do? Uh, drinking alcohol, mm -hmm. but just occasionally, not very often. Um, just soft beer, okay, very low alcohol, and he never gets drunk. And he's very wise, as I see, and never bothering anyone. He never know about okay i say he he never know about <laughs> this five precepts okay mm. but now we try to make him to not to drink in any even a little bit alcohol but this alcohol sometimes just for him just for appetizer because now he's getting very older now uh, he still enjoy food but uh, maybe her appetite in something not very good. So sometimes he will ask in a little bit beer. What, what about what about this kind? Thank you. Jadi pertanyaannya adalah. <laughs> uh, si penanya menanyakan soal pelanggaran sila kelima mengenai pelanggaran sila kelima uh, soal minum minum atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang memampukan uh, bagaimana dengan uh, obat uh, obat yang kadang-kadang ada sedikit atau obat atau makanan yang sebetulnya ada sedikit campuran alkoholnya dan si penanya yakin Sebetulnya kalau dimakan pun tidak akan mabuk. Nah, apakah uh, memakan atau mengkonsumsi obatan seperti ini uh, juga melanggar sila kelima? Kemudian pertanyaan kedua itu jika di tra tradisi Cina itu setelah perempuan melahirkan mereka harus makan sup yang uh, dicampur dengan arak Cina nah apakah mereka juga uh, melanggar sila kelima kemudian ada juga uh, orang yang dikenal si penanya itu hanya minum sedikit dan kadang-kadang saja uh, dan uh, jumlahnya tidak bisa membuat dia mabuk tetapi dia jadinya uh, menganggap bir ini hanya sebagai uh, minuman ringan saja dan terkadang meskipun dengan makanan Uh, tetap dia menginginkan minuman uh, bir ini lalu apakah uh, tetapi sesungguhnya dia tidak mabuk uh, jadi pertanyaannya apakah ini juga melanggar sila kelima for big who if someone is going to offer alcohol mixing with the food or in a medicine If they can make the smell disappear, it is allowable. But possible to make the smell disappear? Possible? <laughs> smell. Very difficult. Okay? But if it is possible, okay. Okay. Jadi kalau untuk peraturan disiplin Biku itu jika ada seseorang yang ingin mendermakan makanan atau obat-obatan yang ada kandungan alkoholnya, jika masih bisa tercium alkoholnya, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Tetapi apakah mungkin bisa dihilangkan bau aroma alkoholnya, So to gain energy, to have healthy body, there are many different types of medicine that we can take. Okay? If you want to practice morality better, avoid those medicine or food or whatever, together with the alcohol, this is the best way. Otherwise we will feed down. Feeling doubt is dangerous. Who can help you not to feel doubt? Okay, that's why this is the point that we need to consider. Jadi uh, untuk bisa menjadi sehat, untuk bisa memulihkan kondisi jasmani, terdapat masih banyak ya pilihan makanan dan obat-obatan lainnya selain campuran dengan alkohol. Jadi Anda harus Mempertimbangkan untuk bisa menjaga moralitas anda jika anda adalah seorang yang ingin menjaga moralitas anda jika anda mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol maka anda akan muncul keraguan-raguan dan keraguan-raguan ini sesungguhnya sangat berbahaya. Jadi agar tidak ragu-ragu sebaiknya tidak mengkonsumsi. We have seven brothers and two sisters. Saya Daud sendiri memiliki tujuh uh, saudara lelaki dan dua perempuan. I am number eight. <laughs> Saya Daud merupakan anak yang kedelapan. You can cut, you can go and see my mom. How healthy she is. Now over seventy seven, I think. Eh? Seventy eight. Okay, jadi Anda bisa bertemu dengan mamanya Saedao. Anda bisa menemukan bahwa uh, dia masih sehat. Dan sekarang umurnya 78. My mom never take alcohol. <laughs> But every time she give us what she share with us, she took only turmeric. <laughs> Jadi... Uh, Mamanya, Mama saya tidak pernah minum alkohol dan setiap kali mamanya melahirkan, yang sebagaimana telah dibagikan pengetahuannya atau pengalamannya kepada anak-anaknya, setelah melahirkan mamanya makan kunyit. I think there are many other medicine better than alcohol. I think. <laughs> and alcohol. So, for those who take alcohol, who drink alcohol, not every day, but occasionally, occasionally, yet the time they take, they break the precepts. If they don't take most of the time, they are practicing. Maybe not morality. Why? They have no intention to practice morality. To practice morality, we need intention to do. When we have opportunity or chances to break any morality, at that time, if we don't do, we are practicing morality. Refraining. Okay? That's why, just maybe the way good person practice, he didn't do most of the time, sometimes occasionally, at that time he break his morality. even though he's not practicing, we can count as a morality breaking the morality. what i want to suggest, all the young and old alike. so most of the time we didn't take any intoxicants, only maybe on a special day. What day? On a special day. How good it is if you avoid on that special day, for your whole life you will be very pure. Okay? So don't do don't allow oneself to do just for one day on the special day. Please avoid. It is better. Okay? It is the way of giving up attachment to something. Jadi saya Jika ada seseorang yang hanya minum sesekali saja uh, minuman keras alkohol, sesungguhnya dia hanya uh, melanggar silanya pada saat itu saja, pada saat dia minum. Tetapi di luar waktu dia tidak minum, kalau dia adalah seseorang yang bertekad untuk menjalankan moralitas, maka... Di luar, dia uh, meminum alkohol, maka dia tidak melanggar sila. Tetapi, sesungguhnya tidak semua orang yang tidak minum alkohol bukan berarti tidak melanggar uh, sila, karena sila itu uh, dilanggar pada saat seseorang bertekad untuk melaksanakan sila, tetapi pada saat muncul kondisi. Uh, pada saat dia bertemu kondisi untuk melanggar silanya, tetapi dia mengendalikan dirinya uh, dengan uh, menjaga silanya. Nah, pada saat itu, dia uh, tidak melanggar silanya, jadi tidak semua orang yang tidak minum alkohol bukan berarti mereka uh, tidak melanggar sila. Kemudian, saya juga uh, menganjurkan bahwa sebetulnya... Kebanyakan dari kita minum alkohol tidak setiap hari, hanya sesekali saja, misalnya di hari-hari yang spesial. Dan alangkah bagusnya bahwa Anda bisa mengendalikan Anda untuk tidak minum alkohol di satu hari itu saja. Dalam arti, Anda sebetulnya uh, di sepanjang hidup Anda tidak minum alkohol. Dengan anda, hanya Anda tidak minum alkohol satu hari, berarti Anda tidak minum alkohol se seumur hidup. Itu maksudnya. Dan ini juga cara untuk bisa melekat, melepaskan kemelekatan Anda terhadap benda-benda tersebut. Venerable Munyanu Kansa Anti, she wanted to ask a question. Let her. Do. <coughs> Nama budaya saya Dal. Saya mempunyai dua pertanyaan yang sangat mengganggu adalah pengertian tentang nibana. Seperti yang sering saya baca, alam nibana adalah satu alam di mana padamnya keinginan atau sering disebutkan sebagai alam kekosongan. Sedangkan secara Buddhis kita hanya mengenal enam alam. Apakah nibana itu adalah alam ketujuh? Atau mengapa tujuan umat Buddhis selalu ingin ke nibana? Dan pertanyaan kedua, karena kilesa manusia yang masih tebal, makanya kita masih diliputi oleh pandangan salah, keraguan, keragu dan kemelekatan terhadap pemujaan, tapi sebagai umat Buddhis, yang sebagai umat Tionghoa, begitu banyak uh, pemujaan yang sering kita lakukan. Padahal kita sudah tahu, tapi masih sering kita lakukan, seperti misalnya dalam... Mm, acara pemakaman atau pernikahan masih banyak kita lakukan walaupun kita tahu itu bahwa itu adalah salah mohon pencerahannya saya doa terima kasih so the first question is uh, can saya please explain what is really uh, nibana is because uh, somebody have A certain type of point of view that Nibbana is actually a realm uh, which is an empty realm or a realm in which uh, desire ceases. So, as a Buddhist, we have six realms. Could that Nibbana be the seventh realm? Seven. The seven. Seven realm. Yeah, seventh realm number seven Heaven? so second question give is the, uh, give the answer for the first one nibana is out of the 31 plane it is beyond It Jadi kita meyakini bahwa terdapat 31 alam. Nah, sedangkan nibana ini di luar 31 alam ini, bukanlah sebuah alam. So there are three loka. Terdapat tiga dunia. Okasa loka. Satta loka okasa loka sankhara loka. Okasa loka is the realm in which beings stay. Jadi ada tiga jenis loka atau yang saya terjemahkan sebagai dunia. Yang pertama adalah okasa loka. Ini sebetulnya tempat di mana makhluk tinggal. So satta loka is all the beings. They live in different realm. Kemudian yang kedua adalah sataloka yang artinya adalah makhluk-makhluk yang tinggal di alam-alam tertentu. Sankara loka. So from the ultimate point of view, all all the okasa loka, whether okasa loka or whether satta loka, they are just arising and perishing. They are just Ultimate mentality and materiality, which are rising and perishing, they are called Sankara loka. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah sangkara loka, yang mana dari sudut pandang uh, kebenaran hakiki, sebetulnya okasa loka dan sata loka, baik tempat atau tempat makhluk itu hidup dan makhluk hidup itu sendiri, sebetulnya mereka hanyalah Uh, kebenaran akan materi dan mental yang muncul lenyap. Jadi, so if, ya, jadi kita sebut sebagai sangkara loka. If you look at the realm in which all the beings are living, or if you look at the beings, those who are living in different realms with inside knowledges. they are just arising and perishing. They are, arising and they are just arising and perishing of ultimate mentality and materiality. This is called sankara dhamma or sankara loka. Jadi and anda dengan uh, pengetahuan vipasana anda Mandetexi tempat dan makhluk hidup. Tempat di mana makhluk hidup dan makhluk hidup itu sendiri, dengan pandangan wipasana Anda, Anda hanya menemukan bahwa mereka adalah uh, fenomena yang muncul lenyap saja. Nah, ini yang kita sebut dengan sangkara dharma atau sangkara loka. Okasa, okasa loka, the realm in which beings are staying, beings are living. All all the living beings, those who are living in the Different realms—they are just concepts. If we break down these concepts into ultimate reality, they are just ultimate mentality and materiality. So there is, this is a connection between these three worlds, three lokas. Jadi, okasa loka dan sata loka, tempat di mana makhluk itu tinggal dan makhluk hidup itu sendiri, mereka sesungguhnya hanyalah concept. tetapi jika anda membuyarkan atau mengurai mereka dengan pengetahuan wipasana anda, anda hanya melihat bahwa mereka adalah fenomena yang muncul dan lenyap. Nah inilah keterkaitan antara tiga loka ini. Panyati konsep. konsep. Hmm. Nibana is unconditioned asangkata. Sedangkan nibana adalah asangkata atau tak terkondisi. To attain nibbana, which is unconditioned dhamma, Asankata dhamma, you need to see, you need to know and see conditioned dhamma, which is sankara dhamma. Dan nibbana karena uh, untuk bisa mencapai nibbana, yaitu hal yang tak terkondisi, fenomena yang tak terkondisi. Anda harus sudah merealisasi atau Anda sudah uh, men melihat uh, sangkara dharma atau fenomena yang terkondisi. When the meditators contemplate impermanent suffering, non-self, see the perishing of these conditioned dharma, sangkara dharma, they want to free from where there is arising and perishing. They want to attain where there is no arising and perishing, which is unconditioned dharma, nibbana. Nibbana is not a realm. Nibbana is attainment. Jadi mereka yang melatih atau merenungkan vipassana, uh, mereka merenungkan anicca, dukkha, anatta dari sangkara dhamma atau fenomen, semua fenomena yang terkondisi, dan pada saat mereka hanya memperhatikan kelenyapannya saja, muncul keinginan bagi mereka untuk terbebas atau melampaui uh, sangkara dama ini atau fenomena yang terkondisi ini untuk bisa sampai ke tempat di mana tidak ada kemunculan dan tidak ada kelenyapan. Dan itulah nibana. Nibana bukanlah suatu alam tetapi merupakan suatu pencapaian. I should say, I should better say in this way, Nibbana is realization. Nibbana is what realized by the attainment of path and fruition. Uh, dengan kata uh, dengan cara lain saya sudah menjelaskan Nibbana sebetulnya adalah suatu realisasian yang mana merupakan objek dari pengetahuan akan jalan dan buah. Nibbana is agata not done by anybody. It appear not done by, not caused by anybody. Amata it is deadless. It is santisuka. It is it exists only real happiness. Jadi Nibbana itu Akata, amata, dan santisuka. Akata artinya tidak ada siapapun yang membuat nibana. Tidak ada yang menciptakan nibana. Nibana ada secara uh, sendirinya. Kemudian amata, yaitu nibana adalah keadaan tanpa kematian. Kemudian santisuka, nibana adalah uh, kebahagiaan sejati. Nibana is ahidu Ahiduka. It means causeless. Nibana itu adalah ahetu yang artinya tanpa penyebab. Not that path knowledge make appear, but that attainment of path knowledge nibbana. Nibbana exists all the time. Bukan karena pengetahuan akan jalan yang menciptakan nibana, tetapi pengetahuan akan jalan merealisasi nibana. Sesungguhnya nibana itu ada se, uh, di sepanjang waktu. if it is caused by path knowledge it will be conditioned dharma it is not conditioned dharma it is unconditioned it exists exists whether the buddha arose in the world or buddha didn't only when the buddha arose in the world he discovered how to attain how to realize nibbana Kalau nibana disebabkan oleh pengetahuan akan jalan, berarti nibana bukanlah hal yang tak terkondisi, tetapi nibana menjadi hal yang kondisi. Sesungguhnya nibana itu eksis. Apakah Buddha itu muncul di dunia atau tidak, nibana itu sudah ada. Tetapi karena kemunculan Buddha, maka Buddha menempuhkan jalan untuk dapat merealisasi nibana. There is one wrong view. Those who had created by an enlightened being those who are fool sorry for my words jadi terdapat satu sudut pandang yang salah yang mana yang telah diciptakan oleh mereka yang tidak tercerahkan dan merupakan orang yang bodoh dan maafkan kalau <laughs> saya sudah menggunakan kata-kata yang kasar they make nibbana to be a rent. Mereka jadikan nibana sebagai satu alam. Okay, so pure land, pure land is no exists. Okay, tanah. So what they said, Buddha Amitabha exists there. All the enlightened being after they attain. Enlightenment, they were reborn there. They will never die there. They will live there. Deathless they say. What the Buddha said deathless is another. What they say, deathless is with body. If there is body there will be sickness, there will be old age, there will be death. This is not the right view. Okay? Sorry. <laughs> <laughs> Ada yang mengatakan uh, nibana sebagai tanah suci. Di tanah suci ini Buddha Amitabha uh, hidup di sana dan semua makhluk yang tercerahkan tinggal di sana. Mereka hidup dengan abadi di sana tanpa kematian. Sesungguhnya yang diajarkan sang Buddha tentang nibana Nibba, uh, sebagai kondisi tanpa kematian adalah satu, tetapi mereka menganggap kehidupan tanpa kematian sebagai yang lain. Dan jika Memang uh, terdapat tubuh di alam tersebut seharusnya tubuh secara alami akan mengikuti hukumnya yaitu akan menjadi tua dan mati. Nibbana is not a realm to which all the fully enlightened Buddha and all the Arhant enter. Not the realm. Only the time they are alive with this physical body. They could attain; they could realize nibbana anytime they enter the fruition. So this is attainment that what they can practically experience in this very life, not that they enter after they pass away. So, hmm? nibbana bukanlah suatu alam di mana uh, para Buddha dan para arahat setelah meninggal mereka akan masuk ke nibbana. Ini adalah salah. Tetapi nibbana sesungguhnya adalah suatu objek. pencapaian atau perrealisasian di mana makhluk-makhluk yang tercerahkan mereka dapat uh, jika mereka inginkan dengan tubuh fisik ini sebagai manusia di kehidupannya uh, semasa hidup mereka mereka dapat mengambil nibbana sebagai objek dan terserap di sana. Understand? Anda mengerti? Sadu. <laughs> sadu, sadu, sadu. What is <laughs> Second question is uh, is Nibbana the only goal of all Buddhists? Now if you want to be reborn in the Brahma realm, it will be your choice. Or if you want to be reborn in the human realm again, it is also your choice. But for those who want to make an end of suffering, their utmost goal is Nibbana. Depending on Your inclination, your understanding, your point of view, your sense of urgency, and your attachment to life. Jadi uh, jika anda ingin terlahir di alam Brahma itu pilihan anda. Jika anda ingin terlahir sebagai manusia atau dewa itu adalah pilihan anda. Tetapi bagi mereka yang betul-betul ingin mengakhiri penderitaan mereka akan menjadikan nibana sebagai tujuan akhir mereka. Jadi tergantung dari tingkat kebijaksanaan anda. Tergantung dari sudut pandang Anda, tergantung dari kemelekatan Anda, mungkin kecenderungan Anda akan berbeda. So last question. So in especially the Chinese tradition, many of the Buddhists they comes from the Chinese tradition. They have uh, perform many rites and rituals, and as the enlightened being, they perform this as a their, their tradition. so is it a kind of akusala kama like chinese new year or like this? whatever action we do whatever action we are going to do if it is blameworthy not praised by the wise. So we should stop doing. Anyway, if it is a kind of doing wholesome karma, it will be okay. So there are many things what they can continue doing, but there are many things too. To they should consider deeply whether they should continue or not. Traditions is traditions. Truth is truth. So, Buddha said, not because of tradition, we should follow. Some, many, many people in the world, because of traditions, they are continuing that path. So, Buddha said, we should feed out on what we should. Only when we know by ourselves it is good, do. If it is bad, give up. Okay? But don't argue with anybody. Okay? This is important. The way we choose, the path we choose, the path we are going to treat on, going to walk on, should be our choice. Without arguing, without complaining with anybody. Those who don't understand yet, let them do. So always maintain one's own goodness, understanding how to do for the good of one's self not to disturb others. The time they are not yet ready. Okay, that's why we all need to improve ourselves, without disturbing oneself, without dis disturbing others, waiting the right time in their readiness. If they are not yet ready, there may be things that they can continue doing. Who can help them if they are not yet ready? Jadi, jika itu adalah sesuatu yang patut disalahkan atau sesuatu yang tidak dipuji oleh mereka yang bijaksana, maka itu Anda harus tinggalkan. Tetapi, jika Anda melihat bahwa ini adalah sesuatu yang mengarah pada kebajikan, maka Anda bisa lanjutkan. Tetapi, Anda harus pertimbangkan dengan hati-hati untuk menilai bahwa ini sebetulnya sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Kemudian soal tradisi dan kebenaran. Tradisi adalah tradisi, kebenaran adalah kebenaran. Kita tidak bisa mencampur adukannya. Sebagai yang Sang Buddha telah uh, jelaskan kepada kita, kebanyakan orang uh, melakukan hanya melakukan aktivitasnya hanya karena tradisi. Tetapi yang Sang Buddha jelaskan, bahwa jika Anda menemukan bahwa itu adalah kebenaran, maka Anda bisa pegang, Anda bisa jadikan pedoman. Tetapi jika Anda mendapatkan itu adalah hanya untuk penderitaan bagi Anda, maka Anda harus tinggalkan. Jadi ini juga merupakan pilihan Anda. Jika Anda menganggap itu merupakan sesuatu yang bermanfaat buat Anda, Anda bisa jalankan, Anda bisa lanjutkan tetapi ini merupakan pilihan Anda. Atau jika Anda menganggap itu hanya untuk demi uh, penderitaan bagi Anda hanya memberikan penderitaan bagi Anda, Anda bisa tinggalkan. Masing-masing orang memiliki sudut pandang yang berbeda dan kebijaksanaan Anda untuk melihat itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi Anda, ini akan bermanfaat bagi Anda. Anda harus menjalankannya demi kebaikan Anda sendiri. Dan Anda tidak bisa menuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena uh, kita membutuhkan. Kadang-kadang kita harus menunggu waktu yang tepat agar orang lain dapat uh, mengerti. Jadi, kebaikan untuk bagi Anda sendiri, Anda jalankan ini merupakan pilihan Anda. Anda tidak perlu menuntut orang lain memiliki pandangan yang sama atau uh, praktek yang sama dengan apa yang Anda miliki. May you all be able to know and see conditioned dharma, and may you all be able to realize unconditioned dharma, which is nibbana, deathless, in this very life. Sem Sardu, Sardu, Sardu. Semoga anda menjadi orang yang dapat merealisasi. sangkara dhamma atau fenomena yang terkondisi. Dan pada akhirnya Anda dapat merealisasi fenomena yang tanpa kondisi, yaitu nibbana, ke ke keadaan tanpa kematian di dalam kehidupan ini juga. We will share done today. Kita akan membagikan jasa kebajikan yang kita lakukan hari ini Hidam me punya, hidam punya, asawa kaya, asawa kaya, waham hotu, waham hotu, hidam me punya, hidam me punya, nibanasa, nibanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu, mama punya bagam, mama punya bagam. Sabba satanam, sabba satanam. Bahjemi Mi te sabi desa sabi. Me sama me sama, bonya bhagam, bonya bhagam. Labantu labantu, sadu sadu sadu.